Hawa Pilkada 2024 ke Pilwalkot Bandung geus mimiti karasa. Salah sahijina dina dialog anu dikokolakeun ku Gerakan Ganyang Mafia Hukum GGMH Kota Bandung perboka peutingnakeun. Eta kagiatan teh diluhan ku Wakil Wali Kota Bandung mantan Ayi Vivananda, turuta anggota DPRD Kota Bandung Kang Erwin. Najan lumangsungna pemilihan kepala daerah kalawan mareng masih sababaraha bulan deui, tapi hawa pilkada pikeun Pilwalkot Bandung geus mimiti karasa. Sakumaha anu dilakonan ku Gerakan Ganyang Mafia Hukum GGMH Kota Bandung ngaliwatan kagiatan sawala publik patali kana pemilihan wali kota Bandung poe Rebo kapeutingnakeun. Dina eta sawala teh GGMH ngahadirkeun wakil wali kota Bandung manten Ayi Vivananda turta anggota DPRD Kota Bandung Kang Erwin. Eta sawala teh mendung dengken sejumlah visi misi anu kudu dipiboga ku calon wali kota Bandung anu bakal datang. Saya terima kasih ke Ketua Umum GGM, Bapak Torkis, yang telah memfasilitasi ya pertemuan saya dengan mantan wali kota Bandung, Pak Ayi Vivananda. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa menghasilkan sesuatu buat warga Kota Bandung. Karena bagaimanapun saya diketemukan dengan tokoh Kota Bandung yang sudah banyak pengalaman. Kita berdiskusi di sini. Dan insya Allah saya nawa itu pengen maju menjadi pemimpin di Kota Bandung. Mudah-mudahan kalau emang kita ada jodoh ataupun enggak, ya mungkin mudah-mudahan pahit. Eta sawala publik mapag Pilwalkot Bandung teh bakal mayeng dilakonan pikeun nampung aspirasi masyarakat patalikan harapan kapamimpinan Kota Bandung nu bakal datang. Yuana Kurniawan, Bandung TV.